Alhamdulillah, turun hujan. Hujannya air. Jadi basah semua deh. Terlihat? Iya, karena aku bersifat cair. Jadi, benda yang menyerap aku akan basah. Hai tetes air, namamu siapa? Namaku Airo, si tetes air. Sahabat hebat, perkenalkan, saya Harmalinda dari TK Ananda Islamic School DKI Jakarta. Video ini membahas tentang air. Sasaran video pembelajaran ini adalah untuk anak taman kanak-kanak kelompok B dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengenal air sebagai sumber kehidupan manusia. Mengenal manfaat air. Mampu menyanyikan lagu tentang air. Adapun kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.8 dan 4.8 seperti berikut ini. Alhamdulillah turun hujan. Mari kita baca doa ketika turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma thayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Amin. Hebat. Air hujan yang turun ke bumi masuk ke dalam tanah. Tanah banyak mengandung mineral. Air yang tercampur dengan berbagai mineral disebut air tanah. Nah, air inilah yang digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Harus hemat air ya, karena persediaan air semakin lama semakin menipis. Tetapi jika air terlalu banyak juga tidak baik, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Akibatnya memakan korban jiwa baik manusia atau hewan. Rusaknya tanaman, rusaknya areal pertanian membawa berbagai penyakit. Nah, teman-teman, jaga lingkungan ya supaya tidak kebanjiran. Tetapi, kekurangan air pun tidak baik. Bisa menyebabkan terjadinya bencana kelaparan. Lahan pertanian kering sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan. Sahabat hebat, tahukah kamu manfaat air? Minum untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Mandi yaitu untuk membersihkan badan. Segar deh. Mencuci sayuran dan buah-buahan supaya tidak ada bakteri ya. Mencuci piring, mencuci tangan. Apalagi ada virus corona, jadi harus sering-sering ya cuci tangannya. Menyiram tanaman. Ayo bantu mama menyiram tanaman seperti teman ini. Wah, rajin sekali ya bantu mama menyiram tanaman. Kalian juga harus rajin ya membantu mama menyiram tanaman dan masih banyak lagi. Kita harus bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan karena manfaat air sangat banyak. Hai Ayo, tahukah kamu
huruf apa saja yang membuat kata air? Tahu dong, yaitu A, I, R. Air. Coba teman, ulangi sekali lagi. A, I, R. Air. Betul sekali. Nah, sekarang tahukah kamu berapa jumlah huruf dari kata air? Jumlah huruf dari kata air ada 3. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Ada 3. Coba kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ada 3. Ayo kita menyanyikan lagu tentang air. Mengalir, air mengalir ke sungai, ke sawah, juga ke rumah. Air untuk minum, air untuk mencuci, air untuk mandi dan gosok gigi. Sik, sik, sik. Hebat, sudah tahu kan tentang air? Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.